Baby bus. Para penumpang yang terhormat, pesawat akan segera berangkat. Silakan menuju gerbang dengan membawa semua barang bawaan. Halo, bisakah kamu membantuku untuk check-in? Halo, bolehkah saya melihat kartu identitas Anda? Pastikan untuk memeriksa info perjalanan Anda. Kartu identitas dan boarding pass Anda. Pastikan untuk selalu menyimpannya. Terima kasih. Para penumpang yang terhormat, harap diingat untuk selalu menjaga barang bawaan dan laporkan tas-tas yang terlantar kepada petugas yang berwenang. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Sebelum naik pesawat, kita harus melewati keamanan. Kita tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya. Letakkan barang pribadi Anda ke keranjang. Selamat datang di Bandara Bayi Panda. Silahkan menuju gerbang penerbangan Anda sesegera mungkin, dan kami harap Anda semua selamat dan senang selama perjalanan. Sebelum melakukan penerbangan internasional, kita harus menunjukkan paspor di meja bea cukai terlebih dahulu. Halo, bisa lihat paspornya? Ambil paspor Anda. Terima kasih. Para penumpang yang terhormat, Anda dipersilahkan naik ke pesawat. Silahkan bawa semua barang bawaan dan boarding pass Anda. Kami harap Anda semua selamat dan senang selama perjalanan. Selamat datang di penerbangan Baby Bus. Kami harap Anda menikmati penerbangan ini. Silahkan buka penutup jendela. Pesawat segera lepas landas. Silakan duduk dan kencangkan sabuk pengaman Anda. Naik kendaraan antar jemput ke terminal. Tadaa!
Terima kasih. Para penumpang yang terhormat, saat tiba di bandara, silakan langsung menuju tempat pengambilan bagasi. Aku harus mengambil bagasi. Terima kasih. Terima kasih telah memilih Bandara Bayi Panda selama liburan Anda. Kami harap Anda selamat dalam perjalanan. Aloha Miu Miu, selamat datang di Hawaii. Pesta tari hula akan segera dimulai. Ayo kita buat rok hula. Rok hula? Apakah rok ini terbuat dari dedaunan? Benar, ini adalah karakteristik Hawaii. Ayo kita lihat. Pertama-tama, ayo kita gantung daun menjadi bentuk lingkaran. Wow, ini akan menjadi rok hula paling cantik di pesta tari. Rok hula akan menjadi lebih cantik dengan hiasan kerang. Kerang, aku suka kerang. Kerang, kerang, di mana kamu? Ah, kepiting telah menyembunyikan kerang. Dapatkah kamu menemukannya? Ini bukan kerang. Kerangnya tidak ada. Banyak sekali kerang. Kemudian, ayo buat dua gelang yang cantik. Ayo kita rangkai daunnya. Ayo kenakan rok dan gelangnya.
Bantu aku mengenakannya juga. Pakaian kita sudah siap. Ayo kita pergi ke pesta tari hula. Pesta tari telah dimulai. Semua orang sedang bersiap-siap untuk melihat karnaval. Akan ada parade kendaraan hias yang menarik malam ini. Kedengarannya menyenangkan. Aku juga ingin bergabung. Ayo kita siapkan kendaraan hias kita. Ayo semprotkan cat di bagian dasar kendaraan hias. Lalu, pasang tiang-tiangnya. Pilihlah kanopi yang indah. Gantung lampu warna-warni. Tambahkan lebih banyak dekorasi cantik. Wow, kendaraan hias kita indah sekali. Kita juga harus membuat hiasan untuk kostum Samba. Hiasan akan dipanggul di punggung. Pertama-tama, ayo kita siapkan kerangka. Lalu, pasang bulu-bulu. Ada banyak hiasan kostum Samba yang terbuat dari bulu warna-warni. Menyukai hiasan ini. Tolong bantu aku memilih topeng yang bagus. Tolong bantu juga aku memilih topeng. Pertunjukan karnaval dimulai.
Ini adalah hutan hujan Amazon di Brasil. Ini merupakan hutan hujan tropis terbesar di dunia. Wow, apa yang bisa kita temukan di hutan hujan tropis? Ada banyak bahaya di hutan hujan, tetapi ada banyak juga binatang-binatang yang menarik. Dapatkah aku pergi melihat binatang-binatang itu? Tentu saja, ayo kita jelajahi hutan hujan bersama-sama. Oh, tidak, hujan. Hutan hujan tropis cukup sering mengalami hujan deras tiba-tiba. Apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, aku membawa payung. Lihat, Miu Miu, ada beberapa burung. Mereka cantik sekali. Aku ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Ada banyak sekali burung cantik. Ayo kita foto mereka. Oke, pasti. Aku ingin memotret burung ini. Kita telah menemukan burung pelatuk berwarna krem. Paruhnya runcing dan tajam. Ini adalah foto burung trogon berkerah. Dia mempunyai cincin bulu-bulu yang tampak seperti kerah putih. Aku ingin memotret burung ini. Ini adalah Nuri Amazon. Sebagian besar bulunya berwarna hijau. Aku ingin memotret burung ini. Aku ingin memotret burung ini. Wow, foto tukan yang cantik. Dia mempunyai paruh yang lebar. Ini adalah burung nuri. Bulunya warna-warni dan indah sekali. Yay! Yay! Ayo kita lanjutkan petualangan kita. Ada pusaran air di depan. Hati-hati. Lihat, ada juga binatang-binatang di dalam air. Ayo kita periksa jenis binatang apa saja mereka. Ada banyak binatang spesial di Amazon. Ayo kita periksa mereka bersama-sama. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang ini. Ini caiman berkacamata. Ini adalah sejenis buaya yang hidup di Amerika Selatan. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang ini. Kita telah menemukan piranha. Binatang ganas ini memiliki gigi yang sangat tajam. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang ini. Lihat, ini adalah lumba-lumba sungai Amazon Pink. Seperti lumba-lumba, tetapi hidup di sungai. Tolong bantu aku untuk menemukan. Kita telah menemukan belut listrik. Binatang ini mengeluarkan setrum listrik untuk membuat orang pingsan. Tolong bantu aku untuk menemukan binatang ini. Ini adalah berang-berang raksasa. Dia pandai berenang dan pencari ikan yang mahir serta suka memakan daging. Yay! Yay! Ayo kita lanjutkan petualangan kita. Lihat, ini adalah jaguar. Tampaknya ada binatang-binatang lain di hutan hujan. Ayo kita periksa.
Ada banyak binatang yang bersembunyi di hutan hujan. Bisakah kamu menemukannya? Tidak masalah, coba aku lihat. Ayo kita periksa di mana binatang-binatang itu bersembunyi. Lihat, ada terenggiling. Binatang ini memakan banyak semut dengan lidahnya yang panjang. Ini adalah jaguar. Bentuknya seperti harimau, sementara corak di tubuhnya mirip cheetah. Kita telah menemukan seekor armadillo. Binatang ini terlihat seperti tikus yang memakai baju perang. Kita telah menemukan tamarin singa emas. Meskipun ini adalah monyet, binatang ini tampak garang seperti singa karena rambut emasnya yang panjang. Ayo kita periksa di mana binatang-binatang itu bersembunyi. Kita telah menemukan tungkang. Binatang ini malas dan bergerak dengan lambat. Yeay! Ayo kita lanjutkan petualangan kita. Miu Miu, tahukah kamu apa ini? Apakah ini daun teratai? Mengapa besar sekali? Ini adalah teratai raksasa. Daunnya jauh lebih lebar dibandingkan teratai biasa. Fantastis! Petualangan hutan hujan adalah sebuah keberhasilan.